Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel. Pada kesempatan ini masih membahas tentang seorang yang mengaku sebagai anak seorang kardinal. Nah, seperti pada video sebelumnya, saya telah menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dalam videonya adalah bohong. Dan Injil Vatican School itu adalah suatu sekolah yang tidak pernah ada. Dan nama kardinal yang dia sebut juga secara fakta dan data tidak ada. Karena hanya ada 3 orang kardinal di Indonesia dan satunya juga sudah almarhum. Sementara yang masih hidup ada 2 orang, yaitu Julius Riyadi Darmo Atmojo dan Ignatius Suhario. Nah, dia mengaku dalam video yang sudah tersebar dan viral, dia mengaku bahwa dia adalah anak dari seorang kardinal dan ibunya seorang evangelis bernama Maria Laura. Dan tentu saja semua yang dia ucapkan adalah bohong dan tidak benar. Nah, perbendaharaan data yang kita miliki semakin bertambah seiring viralnya videonya, yang dalam video ini dia membuat klaim bahwa dia anak kardinal, dia lulus di Injil Vatican School yang adalah bohong, sehingga banyak orang menanggapi dan mencari data. Perlu kita ketahui bahwa pembuatan video-video di DGS Channel ini sebenarnya dibuat karena keprihatinan terhadap kebohongan-kebohongan yang disebarkan dan juga kasihan atau sangat disayangkan karena banyak orang yang mempercayai hal itu. Dan kita harus memulai memberikan literasi yang benar kepada siapapun juga tanpa memandang agama. Karena apa? Karena semua agama mengajarkan hal yang baik. Tetapi ketika salah satu tokoh yang mengaku baru pindah agama, dan pindah agama itu adalah hak setiap orang dan kita patut menghormatinya, tetapi ketika seseorang ini membuat klaim yang tidak benar dan menyebarkan hoax, maka kita wajib menanggapinya karena banyak orang yang mendengarkan kesaksian yang disampaikan dan banyak orang yang percaya padahal data atau apa yang disampaikan tidak benar. Nah, di salah satu akun Facebook bernama San Sulung John Sum juga menulis sebuah klarifikasi yang menunjukkan bahwa orang yang mengaku sebagai anak kardinal itu adalah berbohong. John Sum atau San Sulung John Sum menulis begini, "Heboh Injil Vatican School gara-gara video ceramah seorang yang mengaku mualaf dengan nama asli Yohanes Ignatius. Belakangan, dia menjadi beken sebagai Ustadz Fauzan Al-Azmi. Padahal, terlahir dengan nama Joko Subandi di Kudus pada tanggal 4 Juli 1977. Dalam status itu, Johnson menulis, "Setelah saya telusuri, ternyata ibu dari mualaf palsu ini bernama asli Surahma dan bukan Maria Laura sebagaimana pengakuannya dalam videonya. Juga mengaku kuliah di Undip dengan gelar insinyur. Padahal gak lulus SMA atau sekolah menengah atas. Dia juga pernah mengaku masuk Akabri
Kemudian meralat sarjana teologinya diperoleh dari sebuah STT di Jakarta Barat dan menjadi ketua misionaris Indonesia oleh wali gereja. Nah, John Sum dalam statusnya berkata, kok misionaris Katolik bisa sekolah atau sekolah di STT, sekolah tinggi teologi yang notabene adalah milik Kristen Protestan atau sekolah pendeta. Nah, itu adalah salah satu bukti yang disampaikan oleh John Sum, dan dalam tulisan itu dia menyampaikan demikian. Parahnya, ada belasan perempuan dari Ciamis, Batam, Riau, Jambi, dan lain-lain merasa ditipu dan dinikahinya secara siri. Sempat menjadi buron karena banyak korban tertipu sampai ratusan juta rupiah. Dan ternyata sejak masih sekolah sudah pernah melakukan tindak kriminal dan percabulan. Jadi ini cuma penyamaran seorang kriminal yang menista agamanya sendiri dan memfitnah umat Kristiani. Menurut John Sum, ceramahnya kerap diawali dengan pernyataan tugasnya sebagai misionaris adalah menghancurkan Islam dengan cara merusak akhlak umat dan ulama Islam. Ini adalah salah satu bukti yang diberikan oleh John Sum untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh orang yang mengaku sebagai Yohanes Ignatius adalah penipu, dan apa yang disampaikan adalah bohong dan tidak benar. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga video ini menguatkan kita dan semakin meyakinkan kita bahwa ternyata banyak orang sangat fans atau ngefans dengan gereja Katolik dengan mengaku-ngaku dan mengklaim lulus di sekolah-sekolah yang dimana para pastor sekolah. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.